Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Widi Sabian Channel. Pada video kali ini, kita tengah berada di acara Halal Bihalal Warga Permadani Kabupaten Rembang tahun 2022. Permadani adalah organisasi budaya yang mempelajari kapermadanen, budi pakarti atau toto kromo, boso tuwin sastra Jawa, kapanatacaran, renggeping wicara, adat toto coro Jawi, sekar lan gending, ngedi busono lan ngedi sariro, paduwungan, sekar setaman, gladen, dan momotan lokal. Semua warga permadani harus berpegang teguh atau berpedoman tri rukun dan tri niti yogya. Tri rukun yang terdiri dari rukun rasa, rukun bondo, dan rukun bolo. Kemudian tri niti yogya, hamemayu hayuning sasomo, artinya selalu menciptakan suasana tenang, tentram, lahir dan batin. Dados juru ladosing bebrayan engkang sae, artinya bisa menjadi abdi masyarakat yang baik. Sadengah pakaryan sageta tansah ngremenaken tiang sanes, artinya semua perilaku dalam bekerja bisa menyenangkan orang lain. Warga permadani harus bisa menjadi penerang atau suri tauladan di masyarakat. Permadani harus mengutamakan persaudaraan. Demi kemajuan dan keberhasilan permadani, diharapkan mampu menggunakan logika dengan etika dan estetika. Badhe pados raharjaning manah, memayu hayuning sasomo. Mampu menyelaraskan diri dengan perkembangan zaman guna mewujudkan cita-cita permadani, yaitu kokoh kuatnya budaya nasional yang berakar dari budaya daerah, luhuring budaya Jawi tan aneng lati, kaudi lumantar sikep lan pakarti. Kuncoro haruming bongso, hamung dumunung haneng luhuring budaya. Thank you.
Demikianlah sekilas acara halal bihalal warga Permadani Kabupaten Rembang tahun 2022. Semoga dengan tayangan video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah singgah di Widi Sabian Channel. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan nama dan tempat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.